Ini kita udah bakar tiket. Ini bukan bakar tiket sih. Ini untuk masuk masuk pelaporan ke bus. Boarding pass. Kita masuk di gate 2. Nah, ini kita masuk dari gate 2. Kita akan turun ke bawah. Ya, sekarang kita sudah berada di ruang tunggu di Terminal Bersepadu Selatan atau TBS. Bus kami akan berangkat itu jam 12 dan kita akan menunggu di gate 2 atau pintu 2. Ayo, siap-siap. Bapak duduk di sini sendiri ya.
Sekarang kita berhenti sebentar di rest area Ladang Dikam. Ini sudah masuk di wilayah negara bagian Perak. Thank you.
cari batu, woi. Oke, kami sudah sampai di terminal Sungai Nibung di Pinang. Tadi perjalanan dari Kuala Lumpur sampai ke Pinang itu sekitar hampir 10 jam. Dari jam 12 setengah hari tadi sampai di sini jam setengah 10, 9 jam setengah kurang lebih. Ya, ini anak-anak juga sudah capek. Oke, ya terima kasih teman-teman sudah mengikuti perjalanan saya dari Kuala Lumpur sampai ke Penang. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share channel Ramde Trip and Story. Sampai jumpa lagi pada video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.